صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغِثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما سيما بقية الله في الأرضين نجل الله تعالى فرجه الشريف wajalna wa al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adbahihi wa amma ba'd ba para guru yang saya muliakan ikhwani wa akhwati al izza segenap pecinta ar-rasul dan keluarga sucinya sahabat-sahabat setianya para pecinta dan pengucap labbaik kepada Al Hussein bin Ali bin Abi Talib alaihissalam. Aku lakukan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Sebelum saya mulai Saya ingin nanti Di setiap jeda Ada yel-yel yang khusus untuk Ashura tahun ini. Yel-yel itu adalah nanti ketika saya meminta satu solawat, antum semua akan menyambut, akan menyambutnya dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad diikuti sekali saja ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaik ya Rasulullah labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, terakhir labbaika ya Mahdi. Saya ulang ya. Jadi nanti ketika saya di tengah-tengah ceramah -tengah meminta satu solawat, kalian akan sambut dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Mahdi. Saya akan tes dulu ya. Solawat.

Majelis ini ketika kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebuah majelis kita kaitkan dengan Allah, maka tidak bisa tidak terkait dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alaihi Ketika terkait dengan Ar-Rasul tidak mungkin tidak terkait dengan keluarga sucinya. Karena pesan Ar-Rasul pasca atau sebelum wafatnya adalah ats kitab Allah wa Dan pada puncaknya nanti keadilan akan memenuhi bumi Allah di era Al Mahdi ajallallahu taala farajau syarif. Jadi urut-urutan mulai solawat kemudian labbaik kaya Rasulullah, labbaik kaya Hussein dan pada punyanya labbaik kaya Mahdi adalah sebagai sebuah pernyataan kesiapan kita semua insya Allah. Naam. Memperingati al Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Adalah sebuah peringatan yang melibatkan seluruh wujud kita: raga kita terlibat, jiwa kita terlibat, hati kita terlibat, nurani kita terlibat, nalar dan rasio kita terlibat, dan ruh kita terlibat. Karena itu. Majelis Al Hussein kaya makna, penuh dengan dimensi. Di majelis ini anda akan belajar tentang nilai-nilai perjuangan. Anda akan belajar tentang keberanian. Tapi anda juga belajar untuk meneteskan air mata. Keberanian dengan kelembutan hati. Kita belajar di majelis ini. Pengorbanan demi Allah, demi kebenaran, demi keadilan, demi memerangi kezaliman. Itu adalah majelis Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebuah majelis yang seluruhnya adalah semua nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan kebenaran seluruhnya ada pada majelis Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi ucapan labbaik ya Hussein artinya ucapan kepada labbaik ya Allah, kita akan patuh padamu ya Allah. Labbaik ya Rasulullah, kita akan patuh padamu ya Rasulullah. Labbaik ya Hussein mempunyai arti yang seperti itu. Karena itu majelis ini menjadi besar dan menjadi abadi. Keabadian majelis ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ijaz Mu'jizat tidak pernah ada orang yang mendapat perlakuan seperti Al Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam Rasul sallallahu alaihi wa alaihi, tentang majelis ini tentang antum-antum duduk seperti ini tentang antum tepuk dada tadi tentang antum meneteskan air mata tadi sudah diomong sudah diprediksi puluhan abad yang lalu ucapan Rasul ini terdokumentasi dalam literatur yang usianya lebih dari 11 abad ketika Rasul berkata inna liqatlil hussein. sesungguhnya dalam terbunuhnya cucuku al husain apa kata Rasul? hararatan akan tercipta bara akan tercipta kobaran. Di mana fikulubil mukminin tidak di sebarang tempat di hati orang-orang mukmin. Rasul sudah membedek menceritakan bahkan sebelum peristiwa Karbala terjadi. Inna liqatil alaihissalam lahararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada yang tidak akan pernah padam. Riwayat ini ada sanatnya Riwayat ini ada jalur sanatnya, tapi seandainya pun riwayat ini tidak ada jalur sanatnya, realita membuktikan kebenaran ucapan yang sudah termaktub lebih dari 11 abad yang lalu. Bahwa ternyata benar, benar engkau ya Rasulullah, bahwa dalam terbunuhnya cucu Mal Hussein memang tercipta bara, dan bara ini dari waktu ke waktu berkobar, membesar, dan semakin membesar tidak ada kekuatan yang mampu membendungnya dan dunia kita saat ini setelah puluhan abad dari ucapanmu membuktikan kebenaran ucapanmu di mana mana semua orang berkata la baik ya Hussein salawat Dalam sebuah riwayat Al Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam pernah berucap seperti ini. Kata Al Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam ini juga membuka rahasia. Itu memberikan alasan kenapa? Kenapa kok semakin banyak umat manusia yang kemudian terlibat dengan apa yang menimpa Al Husain dengan perjuangan dan pengorbanan suci Al Husain Ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau berkata seperti ini. Ini juga terdokumentasikan lebih dari 11 abad yang lalu kalimat ini rahimallah syi'atana semoga Allah merahmati pengikut kami ya jangan terlalu risih ya dengan istilah syiah ya syiah itu istilahnya dipakai di Al-Qur'an wa min syi'atihi la ibrahim ibrahim itu syiahnya nuh ya Kata Al Imam Jabar As-Sadiq alaihi salam, rahimallahu syiatana. Semoga Allah merahmati syiah kami. Kenapa? Ini yang akan membuat hati antum menjadi dingin dan penuh dengan kebahagiaan. Kata beliau alaihi salam, khuliqu min natina. Mereka dicipta dari sisa tanah penciptaan kami rahimallahu shi'atana jadi kalau antum sekarang terkait karena memang antum tercipta dari sisa tanah penciptaan para imam suci ahlul bait alaihi wassalam rahimallahu shi'atana khuliqu min fadilatinatina wa ujinu bima'i wilayatina adonan penciptaannya dicampur dengan air wilayah kami. Apa buktinya? Dikasih barometer, dikasih ukuran apakah kita termasuk orang yang tercipta dari Fadilutinatim atau tidak, dikasih barometernya. Apa barometernya? Yahzanuna lihuznina. Mereka pasti akan bersedih dengan kesedihan kami. Karena mereka dari kami. Jadi apapun yang menimpa kami, kalau itu membuat kami berduka, mereka akan berduka. Jadi kalau antum berduka atas apa yang menimpa Al Hussein, pastikan bahwa antum tercipta dari sisa tanah penciptaan para Imam Suci Ahlul Bayt alaihi wasallam. Yahzanuna li wajfurahuna li dan mereka akan bergembira dengan kegembiraan kami. Ketika disebut nama Ali, ketika disebut nama Al Hasan, Tom Al Hussein, Sayyidah Fatimah Az Zahra. Kalau kemudian hati anda menerimanya, anda berbunga-bunga, anda bergembira, berarti anda punya tanda bahwa anda tercipta dari Fadil, Tinat, Muhammad, Wa Ali, Muhammad, Salawat. Umat manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan, dan Allah tidak memaksa. Anda dihadapkan pada pilihan antara hak dan batil. Anda mau di mana, Allah tidak akan intervensi. Allah bebaskan Anda. Anda dihadapkan pada jalan Allah dan jalan setan, jalan iblis. Jalan musuh-musuh Allah Lagi-lagi anda dibebaskan Allah tidak intervensi Silakan anda pilih Kita dihadapkan pada yang ma'ruf dan pada yang mungkar Pada kebaikan dan pada keburukan Tinggal anda mau pilih yang mana Pilihan ada di tangan anda Keberuntungan dan kerugian juga bergantung pilihan anda dihadapkan pada keadilan dan kezaliman silahkan anda mau berperilaku apa adil atau zalim Allah juga tidak akan intervensi keputusan anda ketentuan anda dan ini berlangsung sepanjang sejarah umat manusia min adam ila kiamis sa'ah pastikan anda di mana? anda atau kita yang hanya mengisi sebagian dari perjalanan hidup manusia ini di episode-episode yang kita hadir di situ pastikan diri kita di mana. Maal hak, maal adalah, maal ma'ruf, maal khair, maal ihsan atau bersama yang sebaliknya. Lagi-lagi Anda akan menjadikan panutan Unas manusia Toyibun manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang syarat nilai-nilai kebaikan dan keadilan serta kebenaran atau anda akan berada di belakang Unas manusia Khabithun, manusia-manusia bejat, manusia-manusia laknat. Manusia-manusia yang tidak pernah berhenti mengotori tangannya dengan berbagai macam kejahatan dan kezaliman. Anda mau berada di belakang siapa? Lagi-lagi pilihan Anda. Pada puncaknya, Anda mau berada di barisan para penguasa dan pemimpin yang zalim, atau Anda akan di belakang para pemimpin yang adil dan suci sepanjang sejarah seperti itu. Di zaman Al-Husain, Nabi Ali bin Abi Thalib alaihi salam, seorang insan surgawi. Salah seorang dari Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Pernah tercipta episode yang menyedihkan yang memilukan, yang memerihkan hati, di mana manusia sebercahaya sesuci, semulia Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ternyata umat di masa itu lebih memilih berada di belakang manusia bejat seperti Yazid alaihi la'inullah setiap zaman ada Husein-nya. setiap zaman ada Yazidnya dan pastikan anda di belakang siapa dan setiap kali episode Karbala itu berulang kalau seandainya yang bersama Yazid zaman jauh lebih banyak dengan yang bersama Husein zaman maka Al-Husein akan terbantai kembali. Seberapapun banyak Al-Husein yang akan datang kalau kalau kemudian umat itu lebih banyak yang berada di bawah atau di belakang Yazid zaman maka Husein zaman itu juga akan terbantai seperti Husein di Padang Karbala. Karena itu, hadir di majelis seperti ini adalah untuk melihat kembali pilihan kita. Sudahkah saya di belakang atau di bawah para pemimpin yang adil dan mulia, atau saya masih berada di belakang dan di bawah para pemimpin yang zalim? Majelis-majelis seperti ini adalah majelis di mana kita mulai melihat kembali di mana kita hadir di sini, hadir di Majelis Al Husain. Kita ingin memastikan bahwa paling tidak diri saya akan menambah pasukan Al Husain yang gugur di Karbala itu. Salawat. Saya akan berbicara sedikit tentang air mata. Tidak mungkinlah kita di majelis al-Husain tidak berbicara tentang air mata, karena seperti ucapan Ar-Rasul bahwa akan tercipta bara yang tidak akan pernah padam, maka al-Husain sekarang tercatat sebagai pribadi yang paling banyak mendulang air mata. Dalam sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang mendulang air mata sebanyak Al Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Izinkan saya berbicara sedikit tentang air mata. Air mata anda ini dicibir, diolok-olok, dianggap kalian ini tidak bisa move on, menyimpan dendam. Tidak bisa pernah melupakan apa yang terjadi di Padang Karbala. Mereka selalu mencibir air mata para pecinta dan pengikut Al Hussein ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita akan jawab bahwa air mata itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang hakiki. Kita akan belajar dari Al Qur'an. Al Qur'an. Ketika berbicara tentang air mata ini Al-Qur'an bercerita tentang air mata Yakub untuk Yusuf dan air mata Yusuf untuk Yakub. Dan nasibnya sama seperti air mata antum dicibir. Dicibir oleh siapa? Dicibir oleh para pelaku kezaliman. Jadi air mata Anda ini Contohnya adalah air mata Yakub, cibiran. Musuh-musuh Anda adalah cibiran mereka yang mencibir dan mengolok-olok air mata Yakub alaihi salam. Air mata Yakub. Untuk Yusuf, kata Al-Qur'an, air mata itu sedemikian terus-menerus mengucur air mata ini. Tanpa kenal waktu, tidak ada hari tanpa tetesan air mata untuk Yusuf terus menangis Yakub dan terus menangis sehingga Al-Qur'an berkata wa biyaddat aina sampai memutih mata Yakub wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aina min al-huzni memutih kedua mata Yakub karena kesedihan jadi Air mata yang banyak mengucur karena kesedihan ini. Modelnya di Al-Quran, di antaranya adalah Yakub Alaihissalam, seorang nabi dari nabi-nabi Allah, ya dan dia menyimpan marah. Jadi, kalau Anda marah, Anda seperti Yakub, tapi marahnya Yakub bukan marah untuk melepas dendam, bukan. Kalimnya Yakub, bahwa Kalim dia meredam amarahnya ini dalam rangka karena ada pelaku kejahatan yang memang mereka harus mendapatkan balasannya. Tapi dia bersabar sampai pada titik yang tepat untuk mendapatkan balasannya, bukan dendam. Kemudian para pelaku kezaliman. Dalam cerita air mata Yakub ini adalah anak-anak Yakub sendiri, anak-anak Yakub sendiri yang melenyapkan Yusuf. Anda lihat, anak-anak Yakub ini setiap hari melihat ayahnya menangis dan tega membiarkan ayahnya penasaran di mana Yusuf, di mana hilangnya Yusuf, kemana engkau Yusuf? Tega mereka melihat ayahnya setiap hari menangisi Yusuf. Dan pada puncaknya, setelah ini bertahun, mereka semakin jemu, mereka semakin bosan. Setiap tetesan air mata Yakub mencabik-cabik hati mereka. Perasaan bersalah mereka tidak pernah tenang. Karena mereka melihat Yakub, ayahnya meneteskan air mata. Setiap tetesan air mata Yakub menghancurkan hati mereka yang melenyapkan Yusuf. Ketika mereka sudah tidak kuat, kemudian mereka berkata kepada Yakub seperti ini. Ini diabadikan di Al-Quran. Kalu Tallahi Tafta'u Yusuf Kenapa engkau senantiasa Dan tidak pernah berhenti untuk mengingat Yusuf Sok memberikan saran baik Seakan-akan dia peduli dengan Yakub ayahnya Padahal mereka yang buat ayahnya itu Sampai menangis seperti itu Sempat-sempatnya Orang-orang ini memberikan saran Pelaku kezaliman ini Orang-orang yang melenyapkan Yusuf ini memberikan saran kepada Yakub, Hatta takuna haradon. Ini kalau kamu nangis terus ini nanti ini bisa jadi penyakit bagimu. Atau takuna minal halikin atau engkau bisa hancur karena air matamu. La haula illa billah. Kalian yang membuat ayah kalian menangis dan kalian sok mengkhawatirkan keselamatan ayah kalian, pendusta kalian. Kita akan katakan seperti ini. Kalau dahulu para pelaku kejahatan dan kezaliman sama yang dilenyapkan adalah putra nabi Al-Husain juga putra Rasulullah dilenyapkan dan karena lenyapnya seorang putra nabi sang nabi terus menangis sampai memutih matanya dan terjadi apa yang terjadi kita akan katakan kalau dahulu mereka jemu dan bosan dan sakit tidak nyaman terganggu dengan tangisan Yakub atas Yusuf, maka mereka sekarang dan mencibir Yakub. Maka hal itu berulang pada putra Rasulullah. Sekarang mereka juga jemu bosan sakit hati mereka dengan tangisan kalian untuk putra Rasulullah. SAW. Dan kami akan katakan bahwa kami akan terus menangis sampai kalian mati karena air mata kami. Shalawat. dikira berhasil membunuh Al Hussein kemenangan. Ini lagi-lagi orang yang baca Al Quran tapi tidak percaya Al Quran. Salah anda. Anda bunuh Al Hussein, anda justru mengabadikannya. Anda kira dengan membunuh Al-Husain kemudian Al-Husain selesai ndak? Al-Husain dengan dibunuh abadi. Dan itu adalah prinsip yang diajaran Allah di dalam Al-Qur'annya, di dalam kitab sucinya. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahyaun walakin la tashurun di ayat lain bal ahyaun inda rabbihim Yurzakun Anda dengan membunuh al hussein sebagai syahid maka Anda mengabadikannya. Kalau seandainya Anda tidak membunuh al hussein boleh jadi al hussein akan hidup selama 50, 60 tahun. Ya dia akan dikenang tapi tidak akan dikenang seperti dikenangnya para syuhada karena syuhada mendapat mendapatkan penekanan khusus dari Allah, bal ahyaun inda yurzakun dan sekarang dunia membuktikan bahwa memang kullu yaumin asyuroh wa kullu ardin karbala asyuroh kapan saja karbala di mana saja mereka hendak melenyapkan al husain mereka justru melahirkan al husain untuk tidak akan pernah mati Salawat. Baru-baru ini terjadi perbincangan yang cukup heboh terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al Hussein ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ada yang meragukan hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab. Terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billah. Hil aliyyil Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting karena siapa saya. Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan, tapi mereka tidak pernah heboh ketika... Cucu dan darah daging Rasulullah Yang tidak ada satu wujud pun Yang mampu meragukan Ketersambungan nasabnya kepada ar-Rasul alaihi alaihi, Itu dibantai Itu dibunuh Tidak terjadi kehebohan sama, sama sekali Buat apa kalian heboh nasab Yang masih belum tentu benar Tapi kemudian nasab seorang yang Pasti tersambung dengan Ar Rasul Shallallahu Alaihi dan dibunuh dan dibantai dan kalian diam saja dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya duri Ar Rasul Shallallahu Alaihi Salawat. Saya akan membuat istilah baru. Ya, karena ada banyak tamu yang belum bisa masuk. Seandainya solawat tadi ya, sambil berdiri sambil maju dikit ya, solawat. Ya, sekali lagi salawat. <tuh> Oke, duduk kembali, kita akan lanjutkan. di majlis Al Hussein ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam seorang cucu sejati Al Rasul yang tidak satu orang pun yang bisa meragukannya di majlis beliau alaihissalam saya akan membuat istilah baru untuk Alawiyin. Alawiyin kita bukan ternisbat kesembarang Alawi. Alawi kita adalah Alawi yang maknanya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dalam sebuah riwayat. Ar-Rasul Al sallallahu alaihi wa alihi berkata. Ana wa ali abawa Hadi Aku kata Ar-Rasul dan Ali adalah ayah bagi umat ini. Jadi setiap umat Muhammad terkhusus mereka yang ikut dan setia dengan ajaran Muhammad dan keluarga sucinya, merekalah yang sejatinya Muhammadi dan Alawi. Kenapa? Ar-Rasul Al memberikan alasan. Kenapa kemudian beliau berkata ana wa ali abawa hadhihi Kenapa? Wa li haqtina alaihim azham min haqqi abawai wiladatihim. Karena hak kami, hakku, hakku dan ali lebih besar daripada hak orang tua mereka yang melahirkan mereka. Hakku lebih besar daripada kedua orang tua biologis mereka. Wala hakuna alaihim wiladatihim. Saya akan mengkikis heboh-heboh nasab ini dari akarnya karena tidak penting sama sekali. Seandainya ada orang mampu menemukan setumpuk bukti bahwa saya bukan seorang Habib, bukan seorang Duriyah mboten nopo-nopo silahkan kumpulkan sebanyak mungkin data ndak ngaruh saya saya ndak saya ndak ada pengaruhnya bagi kalian riwayat berlanjut fa inna, kenapa kok aku lebih berhak fa inna in atauna minan nari ila daril qarar karena aku dan Ali, aku dan Ali akan menyelamatkan mereka. Kalau mereka taat kepada aku loh ya, kepada aku kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka ke tempat kebahagiaan abadi. Wanul hikum min al ah dan aku akan gabungkan mereka dari penghambaan yang tulus kepada Allah. Ya, untuk bergabung dengan manusia-manusia baik yang bebas. Riwayat lain, ya, supaya kita tahu makna ayah ideologis dan ayah biologis. Orang tidak pernah heboh tentang keterkaitannya dengan ayah ideologisnya, tapi hebohnya minta ampun berlebihan untuk urusan masalah ayah biologis. Tidak penting-penting banget. Riwayat ini ternisbatkan kepada Alimah Al, al Hussein bin Ali bin Abi Talib alaihissalam dan juga ternisbat kepada Alimah Hasan Al Askari alaihissalam. Man taat Muhammad wa Ali ala taati abwai nasabeh. Barang siapa yang mendahulukan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan kedua orang tua nasabnya,

Atas kedua orang tua nasabnya, ini bukan berarti kedua orang tua nasab tidak penting, tapi kelasnya jauh di bawah keterikatan seseorang dengan kedua ayah, ideologi, dan agamanya, sambil kita menunggu azan selesai, kita istirahat sebentar. Salawat. Yang penting dan yang bermakna adalah bagaimana kita mampu mengembalikan umat kepada pesan Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan serta wasiat Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Athaqalain Athaqalain itu adalah Al Quran dan Ahlul Bait yang suci. In nama yuridullah liudhiba risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi kalau yang diusik itu bukan mereka yang suci, Bukan berarti itu boleh Tapi tidak sepenting ketika yang diusik Dan dipermasalahkan adalah mereka yang suci Yang mendapat penyucian dari Allah liuthiba ahlal bait, Bagaimana terjadi peristiwa di Padang Karbala Dan yang menjadi korbannya adalah Salah seorang dari Ahlul Bait yang suci Dan kemudian mereka-mereka yang bahkan sebagian mengatakan bernasab dan bersambung nasabnya kepada Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak perlu memperingatinya, Anda tidak perlu berkabung, Anda tidak perlu berduka, Anda tidak perlu meneteskan air mata, bla 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 bla. Justru mereka ketika nasab mereka dipertanyakan, mereka melakukan kehebohan yang luar biasa, kehebohan yang sama sekali tidak perlu. Jadi, kadang-kadang orang ini terhadap hal-hal yang penting mereka abai, dan terhadap hal-hal yang tidak begitu penting mereka menunjukkan kehebohan yang berlebihan. Nah, saya akan masuk pada tema berikutnya. Tema berikutnya adalah mungkin sebagian masih bertanya. Mungkin, mungkin sebagian masih bertanya. Materi saya ini saya tujukan kepada yang muda-muda ya. Mungkin sebagian masih bertanya, kenapa sih Al Hussein, cucu Rasul itu, meskipun dia tahu bahwa kekuatannya tidak berimbang, sebagian besar pendukungnya dan tentaranya atau pasukannya adalah keluarganya sendiri, kenapa masih tetap melaju melawan Yazid alaihi Bahkan orang-orang semua silih berganti menasihatinya. Hussein, Hussein. Jangan keluar kamu, jangan pergi kamu. Apa kamu tidak ingat apa yang mereka lakukan terhadap ayahmu? Ya, dikira apa yang mereka ketahui Al Husain tidak tahu. Al Husain itu di jantung perjuangan, di jantung perlawanan. Dia yang senantiasa bersama ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi anda tidak usah ajari Al Hussein tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Tidak usah lah, tidak usah berlebihan seperti itu. Yang perlu kita jawab adalah kenapa Al Hussein meskipun dengan sedikit jumlah yang mengikutinya, kenapa tetap melakukan perlawanan terbuka seperti itu? Kita akan bahas sedikit di sini ya. Saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa sejak awal itu hak dan batil terus berperang. Di fase risalah di fase yang diisi oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam yang dimulai dari Adam alaihi salam sampai al-khatam Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wa maka Tuhan jalan Tuhan risalah Tuhan itu tersimpul pada pribadi para nabi dan para rasul alaihi wassalam dan karena itu musuh-musuh kebenaran musuh-musuh Tuhan selalu menyasar para nabi ini dan kita lihat dalam sejarah para nabi tidak ada satu nabi pun yang tanpa musuh bahkan hampir semua nabi itu pendukungnya itu minoritas hampir semua nabi ya apalagi kalau kita mau sedikit mengenang Nabi Allah Nuh no. yang masa dakwahnya sembilan setengah abad sembilan setengah abad itu tetap dimarginalkan, dieceh, diolok-olok, ya tidak dihiraukan, dilecehkan, difitnah macam-macam, dianggap bodoh, dianggap gila, dianggap macam-macam dan sembilan setengah abad masa dakwah yang ikut cuma satu perahu dan satu perahu itu dalam riwayat jumlahnya adalah sekitar delapan puluh orang karena zaman itu belum ada kapal-kapal besar seperti Titanic, tidak ada. Seperti kapal Titanic, ada ya kapal-kapal yang begitulah yang bisa diisi oleh sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Padahal dakwahnya sembilan setengah abad. Hal yang, seta, hal yang sama terjadi kepada seluruh Nabi. Silakan Anda baca sejarah para Nabi. Para Nabi ini ketika membawa risalah Tuhan, ternyata mereka tidak kunjung tanda kutip ya mampu mengajak bukan mereka tidak mampu tidak kunjung diterima oleh umat untuk menjadikan mereka sebagai para pemimpin yang menegakkan keadilan tidak ditolak mereka rata-rata mereka ditolak ya dalam cerita Musa dan Bani Israel ya Musa dan Bani Israel dikejar-kejar dibunuhi diperlakukan dengan berbagai macam perlakuan oleh Firaun, dan bukan hanya itu, Musa selain punya musuh dari luar, yaitu Firaun dan Belantara, juga punya musuh di dalam, yaitu umatnya sendiri, Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa, loh ya. Bani Israel itu termasuk kaum yang paling banyak berkesempatan melihat mujizat Nabi. Kalau sebaik-baik cerita itu adalah cerita Yakub dan Yusuf, ya, maka cerita yang paling banyak di Al-Quran, ya, Nabi selebriti itu adalah Musa. Dan umat selebriti itu adalah umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Paling banyak ayat berbicara tentang Musa dan Bani Israel. Dan mereka sudah melihat berbagai macam mujizat sampai pada puncaknya. Ini, kita lihat betapa mazlumnya nabi ini. Dizalimi bukan hanya oleh Firaun dan kekuatan besarnya, bahkan dizalimi oleh umatnya sendiri yang namanya Bani Israel. Singkat cerita di akhir itu Ketika akhirnya Fir'aun sudah memutuskan untuk Sudah kita habisi Musa dan Bani Israel Kita genosida sudah ini Dalam cerita itu akhirnya Terpaksalah Musa dan Bani Israel Karena kekuatan dan tidak berimbang Maka Musa dan Bani Israel terpaksa harus lari Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Sampai ke muara laut Di saat itu setelah melihat sedemikian banyak mukjizat dari Musa, Bani Israel masih tanda kutip ngece Musa. Ya kan? Kita sampai pada titik inna mudrakun, kena kan kita kan? Jadi percuma saja ini semua mukjizat yang kamu tunjukkan. Nanti kita akhirnya kita sekarang ini kepentok sudah, nggak bisa sudah. Belakang Firaun dan balantaranya, di hadapan adalah laut. Musa berkata, la haula wala quwata illa billah. Kali, kalian ini Kan sudah menguji aku sudah sekian lama kan. Kalian sudah melihat berbagai macam mukjizat kan. Kenapa kalian mesti ragu bahwa di saat-saat seperti ini Allah bisa saja menurunkan sesuatu? Belum percaya kalian? Inna lamudrakun. Musa mengabarkan kepada Bani Israel. Inna ma'iyya robbi sayahdin. Aku ini punya Tuhan. Tuhanku akan memberikan petunjuk. Akan memberikan jalan keluar. Dan terjadilah jalan keluar. Jalan keluarnya adalah hanya tongkat kayu Musa itu yang kemudian membelah muara itu dan kemudian menyeberang dan akhirnya tongkat itu pula yang membuat Firaun dan bala tentaranya yang luar biasa itu mati ditelan air. Yang saya mau cerita bukan ininya. Ini semua kalian sudah tahu ceritanya yang saya akan bawakan ayat ini di Al-Quran wajah bi bani isra'il al-bahra kami lewatkan Bani Israel laut itu ya atau muara itu ya wajah wazna isra'il al-bahra terjadi mukjizat yang luar biasa ternyata Raja dan penguasa zalim yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun tenggelam hanya dengan tongkat kayu. Betapa Allah hendak menghinakan manusia arogan seperti Fir'aun Cukup mati dengan tongkat kayu Tidak perlu yang lain-lain Dan mereka lewat Lolos mereka Naik ke deratan yang, yang ada di hadapannya Harusnya kan ketika mereka sudah melihat Mu'jizat yang puncak seperti itu Dan mengakhiri kekuasaan arogan Fir'aun yang setiap saat Membunuhi putra-putra mereka Yudabihuna abna'ahum Mayastahyuna nisa'ahum Harusnya kan mereka sudah sudah sangat taat dan patuh kepada Musa. Harusnya hati-hati tetap bersama Musa. Apakah seperti itu? Al-Quran mengatakan tidak. Wajah wazna bani isra ilal bahra. ala ala asnamin lahum. Ketemu dengan sebuah kaum yang sedang menyembah patung. Apa? Ini loh yang baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun tadi. Loh ya. Mereka saksi. Mereka saksi hidup mukjizat yang terjadi. Musa, mereka semua berkata, wahai Musa, ilahan kamalahum Aliyah. Coba Musa buatkan tuhan tuhanan untuk kami seperti mereka ini. Karena enak kan Tuhan bisa kita lihat, tidak abstrak begini. Musa geleng-geleng kepala lah, haula wala billah. Setelah sekian banyak mujizat silih berganti, kalian masih minta patung? Jadi apa artinya semua sejak mulai para tukang seher yang sujud padaku kemudian berbagai macam mukjizat tongkat ini sudah memancarkan banyak air, mata air kemudian tanganku keluar cahaya Firaun terkena berbagai macam apa namanya itu azab dari mulai tufan ad wal kumal wadam dan lain sebagainya silakan baca ya sejarah mukjizat Musa ya untuk Bani Israil kalian setelah semua itu dan pada puncaknya tenggelamnya Fir'aun. Yang paling kalian takuti, yang paling kalian khawatirkan kezalimannya. Dan aku selamatkan kalian dengan tongkatku ini. Kalian masih minta patung. Qala <kola> innakum <kaumun> tajhalun. Lemes Musa. Memang kalian ini bodoh kalian ini. Pandir kalian ini. <kola> wala <kuwata> illa <billah> Jadi jangan dikira ya bersama Nabi terus tetap setia dan tulus dengan Nabi. Tidak ada ceritanya itu. Al-Quran menggambarkan justru orang-orang yang bersama Nabi adalah orang-orang yang mengkhianati Ar rasul Shallallahu Alaihi Yang mengkhianati Adam siapa? Qabil putranya membunuh hamil. Yang mengkhianati Yakub siapa? Justru anak-anak sendiri yang melenyapkan Yusuf yang membuat mata Yakub memutih. Yang mengkhianati Musa siapa? umatnya sendiri Bani Israel dan serempak mereka berkhianat kepada Musa Buka, kalau Fir'aun musuh tapi yang tidak tahu diri adalah Bani Israel umatnya Musa yang diselamatkan Musa ilahan <tik> jadi bersama Nabi bukan jaminan lo ya Nabi Nuh itu bersama umatnya sembilan setengah abad, tidak jaminan ikut. Mayoritas tidak ikut ya. Sekarang cerita tadi ini adalah mukaddimah untuk kita memahami kenapa kok Al Husin tetap maju. Kita lihat ini. Fase risalah jalan Tuhan itu diwakili oleh para nabi, para rasul. Dan rangkaian para nabi dan para rasul berakhir pada pribadi suci Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa dengan kitab terbaiknya Al-Quran. Setelah era kenabian, fase kenabian dan risalah ini, kemudian jalan Tuhan berubah pada apa? Berubah pada fase wilayah. Ketika Allah berkata dalam ayat-ayat terakhir yang turun kepada Muhammad bin Abdullah, wa ilam taf'al Fama balal Kalau tidak kamu sampaikan urusan wilayah Ali bin Abi Tholib ini, maka percuma. Seakan kamu, seakan kamu tidak menyampaikan risalah itu. Nah, di fase risal, di fase wilayah itu, Ar Rasul kemudian menyimpulkan bahwa jalan Tuhan setelah rangkaian para nabi dan para rasul sejak Adam sampai aku ini, jalan Tuhan setelah periode dan fase risalah berubah menjadi fase wilayah. Fase wilayah di mana? Di mana jalan Tuhan? Jalan Tuhan pada sebuah senyawa. Senyawa antara Al-Quran dan Ahlul Bayt. Alaihimussalam. Inni tarikun wa Al-Quran tidak bisa. Kenapa Al-Quran tidak bisa? Saya kasih buktinya yang tidak pakai dalil panjang-panjang. Al-Quran itu kita petunjuk atau bukan? Petunjuk kan? Petunjuk itu harus pasti atau gak? atau ragu-ragu? Harus pasti. Makanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba Al-Qur'an kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Qur'an ini semuanya kepastian. Serahkan Al-Qur'an ini kepada seribu ulama. Al-Qur'an ini kalau ulama biasa serahkan kepada seribu ulama akan tercipta seribu tafsiran. Mana yang benar? Mereka akan berkata wallahu a'lamu Makanya Rasul berkata, Al-Quran tidak bisa sendirian. Karena kalau Al-Quran sendirian, kalian tidak mampu. Kalian bukan kelasnya menafsirkan Al-Quran. Pasti kalian berbeda pendapat. Pasti kalian berbeda kesimpulan. Pasti banyak versi nanti. Ya, Rasul setelah fase risalah itu menyimpulkan fase wilayah pada lain Pada Al-Quran dan dan ahlul bait. Dan musuh-musuh jalan Tuhan itu kalau di zaman para nabi, di zaman para rasul mereka membedek dan menyasar para nabi dan para rasul di fase wilayah yang mereka bedek ya penggantinya mereka. Penggantinya mereka apa? Al-Qur'an, sebaik-baik kitab suci dan ahlul bait yang suci. Makanya kita lihat kalau Anda baca yang disasar oleh musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Tuhan adalah dua hal ini, Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Al-Qur'an cukup cukup dibuat apa namanya itu orang tidak mengambil petunjuk cukup ketika mereka memberi hak semua orang untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an hak tafsirnya untuk semua orang, semua boleh menafsirkan sudah cukup jadi Al-Quran kitab yang lauroi bafi ketika ditafsirkan oleh manusia-manusia yang kemampuannya hanya wallahu alam maka ini pasti akan menjadi sumber perpecahan sumber pembunuhan cukup cukup umat Quran akan dihancurkan dengan Al-Quran sendiri ketika mereka mau menafsirkan Al-Quran sendiri cukup itu mereka akan beda pendapat mereka akan saling menyalahkan mereka akan saling menyesatkan mereka akan saling mengkafirkan dan mereka akan saling bunuh selesai sudah biarkan semua orang diberi hak untuk menafsirkan ini tapi ada ada senyawa yang satu yaitu ahlul bait bahaya ini ahlul bait bahaya maka mereka tidak punya jalan ah ahlul bait ini harus mereka habisi sebelum saya lanjutkan sholawat lihat sejarah, memang pasca ya, pasca wafatnya Ar Rasul itu kekuatan-kekuatan jahat sasarannya adalah ahlul bait yang suci. Silakan baca apa yang terjadi di rumah Sayyidah Fatimah. Silakan Anda baca apa yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini terus, 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 terus berlanjut sampai pada puncaknya ya, sampai pada puncaknya ketika mereka mampu untuk menjadikan orang seperti Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang kata Ar Rasul Aliun Maalhak haq wal -haq ma ali Aliun ma'al Quran wal Quran setelah semua itu mereka sampai pada titik mampu melancarkan peperang terbuka terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan hanya itu, mereka mampu meracuni pikiran umat sampai-sampai ada umat Muhammad yang ketika mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib itu salat, ya, itu mereka kemudian heran, emang Ali salat? Bayangkan padanan jiwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ya. Padanan jiwa Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada titik dalam waktu yang singkat orang kaget kalau dia ini sedang sedang sholat. Bukan hanya itu, kemudian akhirnya mereka membuat sebuah peraturan-peraturan yang cukup orang berbicara tentang fadail ahlul bait cukup alasan mereka untuk dibunuh. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang Fadila Ali, uh dumudaro, rubuhkan rumahnya, apa namanya itu hapus namanya dari baitul mal jangan diberi lagi santunan kemudian kalau mereka mau bersaksi jangan diterima kesaksiannya dan pada puncaknya kalau mereka masih terus berbicara tentang fadlai lalu Abi Thalib bunuh mereka habisi mereka ya ini terus berjalan terus berjalan dan berjalan saya akan cepat saja supaya sampai pada kesimpulan ketika sampai pada era Al Hussein ibn Ali bin Abi Talib alaihissalam yang duduk di puncak kekuasaan umat Islam ketika itu adalah orang seperti Yazid alaihi Allah. Yazid berkata la ibad hashimu bil mulki bani Hashim ini bermain dengan kekuasaan falah kobarun jaa wala wahyun nazal tidak ada itu berita langit tidak ada wahyu itu hanya bualan Muhammad. Fala wahyun nazal. Dan karena pasca Ar-Rasul di era wilayah yang disasar oleh Al-Qur'an dan Ahlul Bait, maka pada saat itu Yazid sudah mengeluarkan putusan ini. Latubqu li ahli hadzal bait baqiyah. Habisi semua keluarga ini. Jadi jangan dikira kalau kemudian Al Hussein memberikan bayat, Al Hussein diam, itu kemudian tidak terjadi bunuhanda. Al Hussein sudah tahu, mereka sudah punya agenda untuk melakukan genosida kepada keluarga Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al Hussein mau diam tidak diam, tetap akan dihabisi. Karena itu Al Hussein dalam setiap langkahnya pasca naiknya Yazid di tahta Al Hussein selalu minta pengawalan karena apa? Karena mereka sudah setiap saat merencanakan pembunuhan terhadap Al Hussein ketika bertemu dengan Walid ibn Utbah di Darul Imarah, Al Hussein meminta pengawalan bukan takut mati. Al Hussein tidak mau tiba-tiba dia dibunuh dan tidak ada orang yang tahu nanti akan dikatakan bahwa terjadi cekcok antara Al Hussein dengan Fulan, kemudian saling berperang, kemudian Al Hussein terbunuh. Tidak ada sejarah perjuangan dan pengorbanan suci Al Hussein ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al Hussein karena tahu bahwa mereka sudah berencana untuk melakukan genosida kepada keluarga Ar Rasul Shallallahu Alaihi Al Hussein tidak mau peristiwa ini terjadi begitu saja. Al Hussein mengemas apa yang hendak mereka lancarkan kepada Ahlul Bait dalam sebuah pergerakan yang fenomenal dan monumental sehingga Al Husain mampu membuat darahnya dan terbunuhnya, terbunuhnya dirinya, anak-anaknya, bahkan bayinya sebagai sebuah peristiwa yang fenomenal dan monumental yang setiap tetes darahnya menggerakkan umat manusia untuk siap berkorban demi kebenaran, demi jalan Tuhan dan demi keadilan. Salawat. Sekarang kita mau lihat urgensinya, ini bagian akhir sudah ya, kita mau melihat urgensinya, apa ini urgensi begini, apa urgensi sepanjang tahun ini Urgensi hal ini, ya lima menit lagi bisa ya insya Allah ya Urgensinya adalah, urgensinya adalah karena Sebenarnya dari dulu Pemimpin-pemimpin dari Tuhan itu sudah sudah selalu hadir, tidak pernah digaibkan, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Mereka hanya tidak punya umat. Ketika mereka tidak punya umat, ya seperti sholat jamaah, ada imamnya, tidak ada makmumnya, tidak mungkin terjadi sholat jamaah. Ada seorang pemimpin suci seperti Al Husain, tidak ada pengikutnya, tidak jadi. Tujuan daripada duduk-duduk seperti ini adalah untuk sebuah era yang kita sebut di terakhir tadi labbai kaya Mahdi. Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajau syarif siang malam selalu. Selalu berjuang, selalu bekerja agar tercipta pengikut-pengikut yang setia. Dan Al-Mahdi mendulang banyak pengikut setia. Yang paling besar dari Al-Majalis Al-Husainiyah. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul dia tidak akan sendirian seperti Adam seperti Nuh seperti para nabi seperti para rasul dia tidak akan sendirian seperti al Abi Thalib seperti Al Hasan dan Al Hussein dan seperti para imam yang satu persatu dibunuhi dia ketika muncul karena dia dapat tugas yamlaul ardh wa adla memenuhi seluruh dunia dengan keadilan maka beliau harus pastikan bahwa beliau punya pengikut dan umat di seluruh penjuru dunia untuk sebuah era yang dikehendaki oleh Allah bahwa bumi ini yarithuha ibadiyas salihun salawat Assalamualaikum ya Abu Abdullah. Assalamualaikum wa ala al allati عليكم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجوركم ثم العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.